susah. Susah ya. Biasanya ngapain aja sehari-hari? Di rumah gitu, jual kelontong. Jual kelontong gitu. Terus dapat job ini gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari. Per kertas di ongkos berapa ini? 100 rupiah. Dalam 1 jam berapa kemampuannya? Ini masih belum dihitung ya? Masih. Susah nggak untuk melipatnya ini? Enggak. Sudah terbiasa? Iya, sudah terbiasa. Bukan hanya disabilitas, tapi banyak komunitas perempuan yang kita libatkan. Tetapi karena pemilu kita kan pemilu inklusif ya, jadi semuanya harus berperan, berpartisipasi, dan kita libatkan semua. Nah, hari ini di masa pandemi ini tentunya akan bermanfaat lah bagi teman-teman disabilitas yang nganggur di rumah, kita ajak untuk melipat ini, itu salah satunya. Ada berapa teman-teman disabilitas yang terlibat? Ya, kita libatkan 11 orang disabilitas yang kita libatkan hari ini. Terus lainnya rata-rata mereka korban PHK atau gimana? Ya, mereka ada korban PHK, ada yang pengangguran, ada ibu rumah tangga. Jadi mereka kita libatkan dari komunitas perempuan yang ada. Targetnya berapa hari? Target kita sesuai dengan rencana 3 hari selesai. 3 hari selesai. Mengingat hanya satu suara. Mereka per kertas digaji berapa? Per satu surat suara 100 rupiah. Rupiah. Iya.